Masak ngeteh dulu ya guys. Mau pilih apa ya? Teh hijau. Teh hijau aja deh. Green tea. Sambil masak, sambil ngeteh, biar makin seru. Saya mau nyambel tahu, seperti ini tahunya ada 500, ini setengah kilo ini tahunya. Ya, ini harganya 32.000. Terus saya mau campur sama ikan teri, teri nasi ya. Terus mau pakai terong ungu, mau disambel. Tapi semua bumbu-bumbunya diiris guys. Ups. Sambil ngeteh, sambil masak nggak terasa. Selesai deh masaknya. Ini tadi sudah saya iris-iris bawang merah, tomat, sama bawang putih. Terus pakai cabai hijau. Tutup biar cepat matang. Matang bisa. Tahunya ini lembut banget. Ini setengah kilo 32.000.
Sekarang teri nasinya. Bisa buat seminggu. Aromanya merebak kemana-mana. Tahu nggak guys, kalau saya itu masak ikan teri, saya harus buka semua pintu jendela. Tapi pas masaknya itu saya harus tutup semua supaya nggak masuk ke ruangan-ruangan yang lain. Terus selesai masak, pasti saya buka semua jendela supaya aromanya keluar, mengurangi rasa ininya. Bau amis banget guys, beda banget sama di Indonesia ya. Kalau kita masak di sini ikan teri atau ikan asin, tetangga-tetangga bisa ini kebagian aroma ikan asin dan mereka sebenarnya nggak suka. Terus kayaknya bau banget ya sama mereka. Ya tapi ya gimana ya, namanya kita orang Indonesia suka banget ikan teri. Sama mereka ini baunya kayak bau gimana ya. Pokoknya ini banget ya guys. Mereka susah ininya nerima ini. Makanya saya harus ngumpet-ngumpet masaknya. Kalau cuaca bagus, saya bisa buka jendela, bisa buka pintu supaya semuanya aromanya keluar-keluar-keluar selesai masak. Kalau saya masak ikan asin, ikan teri sejenisnya ya guys, ini saya baju ini nggak bisa saya pakai lagi. Saya selesai masak, selesai makan, ini semua harus dibuka soalnya aromanya nempel sampai di baju. Jadi misalnya kalau kita keluar pakai ini, orang lain yang berpapasan dengan kita atau yang pas dekat sama kita pasti mencium aroma yang gak enak. Makanya selesai masak ini semua harus diganti, kalau bisa langsung keramas, karena aroma ikan asinnya sampai ke rambut-rambut semuanya deh gitu. Sedangkan rumahnya aja, ruangan kita itu aromanya bisa sampai 3 hari gak pergi-pergi aroma ikan asinnya. Bau amis banget. Misalnya nih saya ini masak nih, selesai makan, terus saya keluar dari rumah entah beberapa lama gitu, entah 15 menit atau 1 jam. Kalau saya masuk ke rumah lagi, saya aja nggak suka aromanya. Karena amisnya itu bau banget deh. Beda sama kalau kita masak di Indonesia, kita aroma ikan asin itu kalau dimasak bikin kita lapar ya. Tapi kalau di sini aromanya kemana-mana, kita aja nggak suka, apalagi orang sini. Makanya saya kalau masak ikan teri itu saya usahakan banyak supaya masaknya nggak bolak-balik. Jadi langsung banyak bisa sampai seminggu. Jadi masaknya kering supaya tahan lama. Terus saya kasih jadwal lama lagi masaknya supaya tetangga-tetangga nggak ini ya, bau banget ya. Bisa lah ini untuk 2 minggu. Setelah 2 minggu dipikirkan lagi masaknya kapan. Kalau cuaca bagus, matahari bersinar, kita bisa buka pintu, buka jendela. Kalau sekarang itu kita buka jendela pintunya itu memang setiap hari paling 5 menit langsung tutup lagi supaya dingin dari luar itu nggak masuk ke dalam rumah.
Karena kan di rumah itu kita pakai pemanas, sama kayak di Indonesia di rumah pakai AC, jadi rumahnya di nggak dibuka ini ya, lebar-lebar supaya AC-nya nggak keluar gitu loh, sama kayak kita penghangatnya nggak keluar ininya, temperaturnya nggak keluar dari ini rumah. Ini lembut banget nih tahunya, suka. Masuk. Aromanya pedes. Udah terasa belum dimakan sudah pedes ini ya. Sambalnya walaupun pakai sambal hijau. Wih, bikin lapar. Coba dulu guys. Tahu pakai ikan teri. Enak banget. Pedas. Pakai ini dah. Teri, ada terongnya, ada cabenya. Ikan terinya enak banget, crispy. Enak banget. Enak banget.